Ni nama dia smoky cheesy tempura. Nampak? Tempura besar. Dia punya sotong dulu tu. Hotong kat atas tu besar, guys. Hai, assalamualaikum. Kembali ke Nulat channel. Okay, kali ni kita nak makan menu dari Sushika. Ha, ni aku ambil set Syawal Raya walaupun dah habis. Aku dapat grab juga untuk package ni sebab dia ada macam-macam. Kalau kita beli satu-satu tu macam tak best lah kan. Bagi aku macam ni lagi seronok lah. Ni adalah kambing kita panggil Inari Lamb. Okay, ni dia punya udang tempura. Dia jadikan macam bulat-bulat sushi tu. Ini ada unagi. Yang ini sate. Dia punya macam yang bulat tu flavor sate. Ini adalah sotong. Okay, untuk package besar macam ni, besar yang muka aku kan, dalam RM99. Yang ini pula salmon. Okay, harga salmon, cheesy rice salmon ni, dia dalam RM26. Tapi bila aku tengok tu, wow, menarik. Tanpa buang masa lagi, diet ke tu, aku makan. Korang tengok macam ni lah nak makan. Aku ada chopstick. Okay, baik, kita cuba yang ni dulu lah. Betul guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sedap. Dia macam ada rempah sate. Silap ini nama dia sushi rendang. So rasa rendang tu ada, aku suka. Dia macam just like sedap lah, bagi aku sedap. Cuma kita ambil lagi. Guys, nah untuk korang lah kena sok mulut. Okay, mari kita cincang kecap pula. Dah kena kecap sebelah kan. Sedap. Oh, dia ada potongan macam tadi aku dah makan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, dia ada 10 potongan. Tengok bawah ni pun ada lagi ni. Kalau bawah tu, dia ada lagi sebenarnya. Okay. Sedap. Okay, mari kita cuba unagi dia pula. Ush. Macam mana ambil ni? Tengok guys, unagi dia. Licin. Mari lah. Tu masuk mulut. Bismillah. Wow. Masuk. Sedap. Wow. Sedap guys. Unagi dia, rasa kicap belut dia dekat, dia punya perapan kat belut ni aku suka. Lepas tu, dia ada kena sikit dengan kicap dah terkena sikit dengan nasi dia tau. Sedap. Aku suka belut dia. Lepas tu kan, kat belut dia tu macam ada rasa smoky sikit tau. Ada setengah belut dia tu garing-garing hangit sikit tu kan. Dia membuatkan lagi sedap. Cicah dengan ni. Sedap gue. Tengok guys, dia ada crispy-crispy kat situ. Itu aku cakap tadi, dia jadi macam flavor dia lain tau. Ni tempura. Tengok tu ada udang, ada telur. Kuat besar lah Sushika ni. Dia macam kalau Sushi King, dia ni size extra besar. Dan bagi aku sedap. More flavor lah. Okay, rasa udang tu ada. Wow. Sedap.
Terlalu excited, aku terlupa nak rasa makan tanpa kicap dulu. Mari kita cuba pula makan tanpa kicap. Nampak lagi. Jangan kicap. Ini nama dia smoky cheesy tempura. Nampak? Tempura bus. Dia punya sotong tu. Sotong kat atas tu besar, guys. Mari. Wow. Sedap bos. Lepas tu dia macam ada mungkin bos sebut pedas sikit lah rasa ujung-ujung. Tapi sedap. Dengan ada cheese dia yang agak macam pedas. So ada rasa smoky dia. Cheese dia. Layan. Tengok guys, yang ni ada smoky sikit atas tu. Okay, aku nak sisa kicap kali ni. Sangat-sangat puas, guys. Menu yang paling besar dalam ni. Ni dia. Inari lamb. Guys, ini adalah inari lamb. Nampak? Sedap ni lem ni. Lem kat atas dia pun lembut. Ada rasa smoky-smoky dia. Lain-lain. Wow. Mari kita rasa salmon pula. This is cheesy rice salmon. Tengok. Macam ni rupanya, guys. Okay. Mari kita makan. Bismillah, mami. Wow. Sedap, guys. Yang ni aku rasa paling best. Salmon dia macam masuk tu lembut. Zzzz, tenggelam. Aku nak bubur kicap dulu atas ni sikit. Okay, mari. Wow. Memang masih sedap, guys. Sedap. Sedap banget. Tempura, ini udang tempura. Paling sedap. Okay, untuk pengetahuan korang, ini bukan dah paid review daripada Sushika. Ini adalah aku beli sendiri. Okay. Okey, sampai situ sajalah video untuk kali ini. Kalau korang suka, jangan lupa tekan like, subscribe dan share. Dan jangan lupa tekan notification di bawah. Ting, ting, ting. Bye. Assalamualaikum.